ya udah saya terima kamu jadi menantu tapi dengan satu syarat, resign kamu dalam beberapa pekan ini dari kerjaannya. Nanti setelah berapa kami akan memberikan kamu usaha. Ini usaha untuk menafkahi anak saya, gitu kan? Berarti kan orang tuanya menyelamatkan anaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi itu berlaku surat tahqu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, kalau dia misalnya tidak mau kan? Ya kan? Tidak mau dia kan karena dia perkara sepele itu. Karena kan kita lihat dulu, wanita ini kan bucinnya sungguh dahsyat itu. Nah, kalau dia enggak mau pisah, nanti harus di keraskan lagi, khawatirnya seperti itu. Dikasih solusi. Paling si laki-laki itu kan menjawab, gimana nanti saya ngasih nafkah anak istrinya? Nah, di sanalah peran mertua. Itu harus bijak. Oke. Kamu resign dari ini untuk masalah nanti menafkah istrinya, saya akan memberikan kamu modal. Kelola terlebih dahulu. Atau kamu ada tabungan selama ini, nanti dari tabungan itu nanti saya tambahin lagi itu. Nah, itu kan orang tua bijak dia ketika dia melakukan itu. Sudah serahkan. Karena kan bisa jadi pertimbangannya maslahat dan mudarat. Ini anak udah terlalu bucin nih kan. Khawatirnya berzina dia nanti. Iya, ini berzina nanti kan. Khawatirnya berzina dia. Jadi apa namanya itu apa? Ada kaidah mengatakan apa? Menolak yang lebih berbahaya itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Darul mafasid aula min majalibi al masalih, itu kaidahnya itu. Itu dia pakai. Ya. Itu harus pakai kaidah seperti itu. Enggak. Itu kaidah fikih itu. Ya, darul mafasidi aula min majal bil masalih. Ini dia. Darul mafasidi aula. Darul. Mafasidi aula. Daula. Aula. Min majalib al-masalih min jalbi, mengambil manfaat itu min jalbil masalih. Nah, ini kaidahnya kita pakai ini pasti kan terpakai suatu saat itu. Ya, kejadian seperti tadi kan, seorang bapak mau menyikat anaknya, tapi anaknya pegawai bank kan. Nah, ini kan menolak mafsadat. Kita lihat apa kerusakan yang akan ditimbulkan ke depannya. Apakah dia berzina nanti, khawatirnya di telepon bank, kawin lari aja kita bank. Kan dalam Islam la nikah illa bi wali, enggak sah nikah nanti kan. Nah, didahulukan untuk menolak kerusakan. Apa kerusakan yang akan ditimbulkan besoknya kan, ke depannya itu. Dari mengambil manfaat. Nah, manfaatnya yang diambil tuh anaknya khawatirnya nanti. Nah, di sini peran orang tua nanti juga kasih solusi itu. Atau gini, saya pinjamkan kamu uang tuh usaha. Asalkan anak saya ini makan dari yang halal gitu. Itu baru mertua yang bagus itu kan. Kalau mertua sekarang kebalik. Dia hanya mencari yang beruang. Beruang. Terutama dari janalibi. Jalbi. Jalbil masalih. Dar'u menolak. Mengambil. Kebaikan. Ya, memperoleh ke manfaat. Nah, ini kaidah ini kita pakai ini. Iya. Bukan kaidah dari para ulama itu. Rumuskan dari banyak ayat. Iya. Jadi menyerupai dalil. Itu
belajar di kuat fiqhiyah, tapi ini bukan fiqhiyah kubroh, tapi indirat turunannya, turunan dari yang lima. Misalnya bisa jadi la darar wala dirar, itu turunannya ada. Di kuat fiqhiyah itu kan lima, al umuru bimakah sidiha, punya turunan. Kemudian al yakinu la yuzalu bi syak, punya turunan. Kemudian apa lagi? La darra wala dirar. Kemudian al masyaqqat tajlibu taysir, punya turunan. Kemudian al anda al muhakkamah, punya turunan itu. Iya, punya anak dia lah. Banyak-banyak itu. Seperti itu. Iya, seperti ada kaidah idza daqa ittasa. Wa idza tasa daqa. Itu di mana turunan itu? Ya. Apakah al-masyakot tajribut taisir atau yang tadi al-yakinu la yuzalu bi bisyak, itu maksudnya al-masyakot tajribut taisir. Nah, bisa di dong di sini iza daqa ittasa wa iza tasa'a daqa, itu nanti bukan usul fikih, itu bukan kuat fikih, iya kaidah fikih itu. Jadi kita bisa menerapkannya itu. Bisa enggak kuliahnya sama 7 tahun. Iya. Dulu kami di Lipia 2 semester belajar. Karena bersanding itu, semua bersanding itu. Enggak akan bisa. Apa memutuskan suatu perkara berdasarkan ilah. Ilah. Ah, dia masuk ke udah usul dia itu. Masalah. Iya, itu di usul nanti dipahami. Kalau usul fikih itu dia masuk kepada memahami dalil Quran hadis. Ya, kalau usul kan pondasi. Kalau kaidah fikih itu kaidah fikih yang diambil dari Quran dan hadis, kemudian dibuatlah sebuah kaidah. Makanya ada dosen mengatakan kalau antum tidak hafal Quran dan hadis, tidak hafal dalil, kaidah fikih sudah mewah. Mewakili. Karena itu sudah inti apa ya itu? Rumusnya. Misalnya ini kan. Enggak usah lah seperti tadi. Apa al-masyaqqat tajlibutai tasyir. Dasar kan harus ada. Berarti dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian dari Quran yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Itu dasarnya itu. Jadi dari Quran hadis itulah dikeluarkanlah, dibuat sebuah kaidah. Sebenarnya kaidah dibuat oleh para ulama itu mempermudah kita dalam kehidupan itu. Enggak ada lagi, enggak ada para ulama itu menyiksa kita itu. Isra wa la yuridukumul usr. Ah, itu kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Dari sanalah. Ayat. Cuman dari ayat tadi itu para ulama membuat sebuah kaidah itu. Makanya enggak ada dosen mengatakan seperti itu. Afal saja kaidah fikih itu berarti sudah ada dalil. Meskipun antum tidak tahu dalilnya itu sudah dalil itu. Nah, ya sedikitlah kalau kita bahas di antara kaum muslimin yang semua belajar itu kan. Ini enggak ada dalilnya di ucapan si fulan-fulan-fulan tuh. Padahal ada dalilnya, tapi dikemas dalam bentuk kaidah. Ringkas itu. Ini kaidah. Wah, cari mana ini? Dia bikin cari Quran hadis. Orang pasti kan sibuk dengan itu kan. Lebih baik dia inti sarinya itu. Jadi ya kesalahan sebagian kaum muslimin seperti itu. Si fulan berbicara seperti ini. Ya kan, atau Ustaz fulan, Ustaz ini kiai atau buya ini berbicara seperti ini. Saya katakan tidak ada dalil. Padahal ada dalilnya itu. Dalilnya itu dikemas dalam bentuk kaidah-kaidah itu. Yang disepakati oleh para ulama. Yang enggak boleh itu kaidah versi sendiri itu. Nah, itu baru buat kita sendiri. Iya. Kaidah itu ada yang dibuat sendiri, ada yang semuanya itu dibuat oleh para ulama, tapi disepakati. Yang enggak boleh itu versi kita sendiri. Jadi nanti kita tahu membedakan versi sendiri. Ya, kalau kita belajar. Kita cuman copy paste aja dari para ulama. Hah? Nah, kita copy paste aja dari apa yang sudah dibuka oleh para ulama. Cuma kita mempelajarinya aja lagi. Kaidah ini sudah
Ini bentuk kasih sayang para ulama kita itu. Yang lebih tidak beradabnya lagi kan dituduh ulama ini sembarang. Itu kan memang ulama manusia biasa kan. Pasti ada kesalahan ya kan, ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Iya, enggak kaku kita. Nah, usul fikih belajar juga kita, kaidah fikih belajar juga. Ya seperti tadi, idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Nah, gimana kita misalnya suatu keadaan kita dalam salat. Waktunya sempit nih, tapi dia bisa diluas. Iya kan? Nah, shaum Ramadan kan. Kan idza tasa'a daqa dia kan. Jadi waktu Ramadan itu ya pas terbit fajar sudah selesai. Nah, kan enggak ada lagi kan, tapi waktunya luas Ramadan kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dipersempitnya apa di situ? Yaitu waktu menu menaikannya. Selesai sudah sahur, selesai kita kan. Berbeda dengan salat idza daqa ittasa'a. Kalau itu salat sudah sembunyi, tapi bisa diperluas. Karena salat zuhur sampai zawal syam sampai datang dua apa? Bayangan kita kan. Nah, itu kan idza daqa ittasa'a. Masih kan ada waktu luas lapang itu. Nah, itu di kaidah fikih itu. Banyak kaidah-kaidah fikih itu. Nanti ada asbahu an-nadha'ir itu. Iya, Imam Suyuti itu. Nah, itu banyak, Bu. Dari berbagai mazhab. Tiap-tiap mazhab ada. Kalau kami di Lipia pakai Al-Mumti' masalah Syekh Musallam. Tapi untuk yang pemula itu berat. Berat kita kita Lipia itu. Al-Mumti' masalah nama. Iya. Al-Mumti' terus saya kalau apa cari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Saya tetap mazhab. Menulis. Iya. Pernah kenal kalau ada orang menyebut nabu ah? Pernah mendengar nama Qawaid Fiqh? Iya. Meskipun belum masuk ke sana itu. Juga apa-apa, mengenal aja lebih dahulu tuh. Tak kenal maka tak sayang. Ustaz, banyak di mana mesti bertanya. Dia marah yang berhubungan dengan Fiqh ini sering hati. Yang mesti aja kemarin ibu Ustaz. Ustaz, oh, Sofia. Iya. Dia menyewakan musik bagus. Nah, terus di lara oleh Ustaz Hadi itu apa ya? Tegang. Pro dan kontra ya? Itu Ustaz. Ya, Ustaz ada satu orang sih. Iya. Biarkan yang ahlinya yang menyelesaikan. Iya, karena itu kan masalah kehidupannya. Iya. Kalau kita fokus ke talabul ilmi aja. Iya. Merinci ini, kadang jadi sunnah, kadang jadi haram, berubah. Di tafsil itu. Ya. Kalau misalnya pakai pegangan, membangkitkan semangat para pejuang, itu punya sunnahnya. Kalau misalnya hanya untuk kesesiaan, itu pun makruh. Tapi kalau mengajak sunnah, itu haram. Yang boleh enggak ada? Hah? Yang hukumnya boleh enggak ada? Yang boleh. Ya, yang boleh, boleh. Itu terjunnya. Yang dimubahkan itu sesuatu yang membangkitkan girah. Tiga macam aja. Ya, makruh karena enggak ada gunanya makruh. Ya. Kalau yang mengajak ke zina, pacaran, itu haram. Ya sebenarnya kan dengan musik itu kan seperti yang seperti perlu ada musik. Lagu-lagu apa zaman old zaman now. Kemudian di sini watil kal mawani'u. Bagaimana sekarang yang viral tentang yang viral mengenai Ustaz Adi Jaya itu? Itu kosong yang masih usul fikirnya. Kosong yang ada satunya. Ini yang ya. Yang terakhir nih, poin terakhir. Watil kal mawani'u innama hiya fi haqqillah. Dan demikianlah unsur-unsur penghalang. Sesungguhnya dia adalah pada hak Allah. Nah, jadi yang tiga tadi itu berada dalam hak Allah, dalam menunaikan hak Allah itu. Li'annahu mabniun 'alal 'afwi wa rahmah. Ini karena hak Allah kan, Allah mengampuni atau tidak itu hak Allah kan. Tapi di sini Allah memiliki hak untuk diampuni kan dengan syarat tiga tadi al-jahlu,
an-nisyan wal ikrah. Kalau enggak ada tiga ini, berarti dia menggugurkan hak Allah, itu kan. Hak Allah enggak akan ada sampai kepada dia. Nanti Allah akan menghukum dia, kan. Tapi kalau tiga ini, insyaallah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Karena acuannya itu adalah ini dan 'alal 'afwi wal warahmah. Kenapa sampai Allah tuh memiliki hak prioritas untuk memaafkan hambanya? Ya acuannya itu dimaafkan dan kasih sayang Allah itu. Amma fi huquqil makhluqina fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Adapun dalam hak makhluk, nah, maka tidak ada penghalang dari dhaman. Dhaman itu ada jaminan. Sesuatu yang wajib menjadi jaminan baginya itu. Ini hak dalam makhluk, sama makhluk tu. Wa idza lam yadha sahibul haqqi bi suqutihi Allahu alam. Dan apabila tidak ridha pemilik hak ini bi suqutihi, dengan digugurkannya. Nah, misalnya hak utang piutang itu kan hak apa itu? Hak makhluk itu kan. Enggak boleh kita ya udah lunas saja lu tangannya itu. Enak aja tu. 100 juta dulu lunas. Bisyukutihi, dengan menggugurkannya itu. Kalau sesama makhluk itu nanti sama makhluk urusannya itu. Nanti tergantung dia kan khiyar pilihan. Masalah hutang misalnya kan. Kamu hutang berapa tuh? 200 juta. Itu kan hak makhluk itu. Manusia dengan manusia, seseorang dengan seseorang. Terus gimana itu kan? Ini sudah kasih tangguh nih itu kan. Datang yang diberi hutang, ya udah lunasin aja utang saya, itu kan enak aja itu kan, itu nggak bisa dimaafkan nanti sama pemberi hutang itu. Nah, itu hak makhluk itu. Itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan ikut. Tapi kalau hak Allah sendiri yang memberikan kepada makhluknya, itu bisa jadi dimaafkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti makhluk itu. Iya. Allah enggak akan ikut campur dia. Tapi kalau misalnya Allah sendiri yang memberikan hak prioritasnya kan, karena ibadah ini berkaitan dengan ku kata Allah kan, berarti itu hak Allah lah. Kalau dia kan ada tiga unsur penghalang ini, kalau Allah mau maafkan, itu hak Allah. Iya, itu Allah itu dihapuskan itu. Itu karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan makhluk, maka enggak ada penghalang min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Idza lam yarda sahibul haqqi bi suqutihi. Jika apabila pemilik yang benar ini, pemiliknya itu tidak ridho dengan menggugurkannya kan. Berarti hutang tadi kan. Saya enggak ridho, kamu harus bayar hutang saya meskipun sisanya 500 ribu. Ya mau enggak mau kita harus membayar. Beda. Yang suaminya ridhokan, tapi istrinya nggak ridhokan. Saya nggak ridho. Kamu mengutang saudara kamu tidak pernah bilang sama saya. Nyanyi itu. Gimana ceritanya? Itu salah satu yang bisa merusak dalam rumah tangga itu. Iya. Kita tutup doa kafatul majlis. Subhanakallah.